Pasangan milenial Abdus Salam dan Ivan Aryatna Wijaya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Jawa Timur pada hari kedua. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati ini diusung 6 partai politik dengan perolehan 22 kursi di DPRD. Dengan berjalan kaki sejauh 2 km, Abdus Salam dan Ivan Aryatna Wijaya mendaftar ke KPU Jember pada Sabtu siang. Paslon milenial Salam Ivan mendaftar dengan didampingi 6 pengurus partai politik pengusungnya, yakni PKB, PDIP, Golkar, PAN, Perindu, dan Berkarya. Salam Ivan memiliki misi perubahan Jember lebih baik, perbaikan birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan keterbukaan informasi. Ingin melibatkan seluruh stakeholder yang ada untuk kita membangun Jember ini, termasuk nanti birokrat pun ingin kita membuatnya secara profesional agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan aswaratif, cepat, responsif, dan kita pastinya ingin Jember lebih baik lagi dan juara ya. Pihak KPU langsung memeriksa dan meneliti 6 partai pengusungnya untuk mengetahui keabsahan administrasi partai politik. Ya, ini penelitian masih berlangsung dan nanti proses verifikasi administrasinya ini masih dilakukan oleh tim sekretariatan. Dan nanti ketika proses selesai, maka nanti akan kita lihat apakah nantinya sudah memenuhi syarat ataukah belum. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.